Kalau untuk cuminya memang agak-agak sedikit, kalau di lidah manusia agak sedikit asin ya. Tapi cukup pas dikombin dengan nasi dan ada apa kuah-kuah tadi, kuah telur sama apa sama tahu ya. Hey, Ukhti ya, pinggir. Ah, hop. Ah, Ukhti, Ana lagi jualan krim. Ini krim produk bagus. Ini bahannya berbahan dasar mutiara dan serpihan emas. Ini sini. Ana lagi jualan produk ini bagus. Ini bikin muka kinclong kayak Ana. itu bukan manis. Pokoknya coba dulu produk-produknya. Ini produk bagus. Harga cukup bagus. Harga bagus, produk bagus. Ah, silah. Ini 1 juta saja. 10 ribu aja. Hah, 10 ribu? Mana mungkin ada uang? Mana mau masak 10 ribu? Tidak ada produk yang bagus 10 ribu. Aduh, Ana bisa rugi. Ana jual. Oke, Ana kasih. Karena lucu-lucu, bagus-bagus. Ana kasih 500 ribu. Enggak ada yang cuma 100 ribu ya. Hah? Oke. Ya, selamat mencoba ya. Biar kinclong kayak Ana. Alhamdulillah, berkah Ramadan. Untung banget ketemu sama kawan lama tadi. Lagi bulan Ramadan kali ya. Makanya baik. Matur nuwun nggih. Berbuka lagi. Subhanallah. Lazis. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Ah, Bu, ini apa nih? Nasi cumi. Tapi tidak cuma mirip kan, benar-benar cumi. Bolehlah Ana pesan yang paling lengkap buat sahur. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Walaupun menu yang terlihat sederhana, tapi nasi cumi ini sudah ada sejak tahun 1970 loh. Dan Ibu Fauziah ini adalah penjual nasi cumi generasi ketiga. Mantap toh? Benawas jadi penasaran nih pengen nyobain. Alhamdulillah, Ana mau nyobain ini dulu nih. Kalau lagi sahur memang ini ramai, subhanallah. Nasi cumi, tapi bukan cuma mirip, ini memang benar-benar cumi. Nah, Ana mau cerita sedikit nih tentang isinya. Ada telur, ini seperti kayak serundeng ya. Di sini nyebutnya apa, Ana juga lupa. Terus ini ada cuminya pasti. Nah, kalau ini ada empal bumbu Bali. Terus sama ini, Masya Allah, Subhanallah. Ini ada mie. Kalau sekilas kok kayak nasi yang ada di Bali ya, tapi tidak. Ini di Surabaya. Subhanallah. Terus ada peyek udang. Ya udah, nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ane mau langsung tancap gas aja. Kalau untuk cuminya memang agak-agak sedikit, kalau di lidah manusia agak sedikit asin ya. Tapi cukup pas dikombin dengan nasi dan ada apa kuah-kuah tadi kuah telur sama apa sama tahu ya. Ini hausnya. Udangnya jarang. Tapi enak. Ya udah, nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ane mau langsung tancap gas aja. Hihihi. Maaf ya Bu, bercanda. Tapi beneran loh, rasanya bikin ketagihan. Nambah ah. Yuk Bu, nasi separuh lagi Bu ya. Ya sama kuahnya Bu. Nggak kedelen ini. Kalau untuk sahur udah cocok lah. Cocok ada telurnya. Jadi kita nggak perlu yang pedes-pedes kalau sahur gitu. Memang pasnya yang kayak gini. Kalau perlu yang sedikit berkuah silahkan. Jadi ada pilihan di sini kok ada macam-macam. Tapi menu milihnya nih nasi cumi. Hauce, tapi harus take two. Bentar Ana mau nyoba sate. Pilihnya ada macam-macam, ada usus, ada scallop. Scallop. Masya Allah. Ana pilih scallop aja. Kenapa pedas? Banget, tapi gurihnya luar biasa nih. Rasanya gurih banget.